Abdullah ibn Mas'ud. Itu Abdullah ibn Mas'ud jadi imam. Lepas dia sebut ni bid'ah hasanah. Ha, itu yang orang keliru. Orang kata boleh buat ustaz ni bid'ah hasanah kan. Ha, okey. Bid'ah benda syariat kan. Kan? Yang Umar buat tu Nabi buat tak buat? Nabi buat dah. Jadi bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar bukan dari segi syariat, dari segi bahasa, linguistik. Itu yang orang keliru. Okey. Jadi bukan bid'ah sebab apa? Sebab benda tu Nabi dah buat dah. Nabi pernah buat dah cara-cara berimam, solat tarawih, solat malam pernah buat. Jadi yang imam yang Umar buat tu bukan bid'ah. Cuma dia guna kata sebab Umar orang Arab. Dia guna dari segi bahasa. Okey. Nah, jadi di zaman Umar juga dibuat dapat. Macam saya sebut tadi. 20 adalah zaman selepas sahabat. Bila para ulama di zaman itu melihat bahawa orang kebenaran itu tak larat nak curi lama-lama, lalu berpandukan pada hadis yang umum tadi, as-salatul lain matna, lepas kita boleh buat. Supaya kadar berdiri itu kurang lama sikit. Okey, kurang lama sikit. Now, itu boleh, okey ya? Tentang 8.20. Tentang witir. Witir 2-1 2-1 2 salam 1 salam lagi. 2 kali salam. Dan 3 sekali 1 salam. Kedua-duanya hadis yang sahih. Kedua-duanya hadis yang sahih dan boleh buat pilihan. Setengah orang dia tak suka 2-1 ni sebab apa? Dia kata witir tu maksudnya ganjil. Jadi dia kata 2 bukan ganjil. Tak usah nak buat matematik ni untuk orang kan. Buat 2-1 cukup mana faham kan. Okay. 2-1 pun hadis yang sahih. 3 pun hadis yang sahih. Okay. Dan satu lagi saya nak tambah. Kunut. Ha, ini sebab tuan-tuan orang mungkin boleh merantau. Maksud merantau ni. Okay. Kunut. Kunut Nabi ni biasanya dia buat bila? Makit rukuk bila i'tidal dia kunut kan. Okey. Tapi dalam bulan Ramadan Nabi juga berkunut di bulan Ramadan witir sebelum rukuk. Sebelum rukuk pun ada hadis yang sahih. Selepas rukuk pun hadis yang sahih. Ha, saya dulu masa saya dekat masa saya kecil-kecil saya di Perai ni India apa kan. India buat sebelum rukuk. Hak Melayu ni buat selepas rukuk. Main terawih sekali. Witir buat sini. Sebenarnya tak perlu. Kedua-dua hadis yang sahih. Kedua-dua hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan, bila tengok orang buat sebelum rukuk, dia baca doa, kita ikut hadis yang sahih. Kedua-dua hadis yang sahih. Sebab ni supaya esok tuan-tuan pergi jalan mata dunia, kalau orang buat, bukan benda yang pelik. Okay. Cuma janganlah balik Malaysia sebelum orang kampung kita tahu apa semua kita buat. Kecut lah nak buat. Mana main lah. Okay, raya haji tadi. Setakat yang saya faham, apa yang dia tulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan perkara ini. Bila dia huraikan berkenaan dengan puasa bagi dia, raya puasa dan raya puasa ikut pihak puasa negara itu. Raya haji dia lebih cenderung kepada mengikut kerajaan Arab Saudi kerana bagi dia kerajaan Arab Saudi adalah pihak berkuasa yang menentukan tarikh haji. Ya, jadi kita ikut dia sebab apa? Kita ikut wukuf di Arafah, hari apa? Untuk menentukan raya haji di tempat kita, negara kita sebab dia kata haji ini ada kaitan dengan raya haji ini ada kaitan dengan ibadah haji. Dan dalam tulisan dia, setakat yang saya faham, Dr. Yusuf Al-Qabdalawi tak merujuk kepada ulama-ulama lain. Dia cuma menyatakan itu pendapatnya. Jadi saya tak pastilah sama ada ulama lain yang berpendapat sedemikian. Kalau kita nak cari para ulama zaman awal, saya rasa mungkin benda ni satu tak timbul. Kan tak timbul kalau di Jaziratul Arab masa tu mungkin tak timbul benda tu. Dan kalau umat Islam dia duduk di kawasan yang lain tu mungkin dengan masalah perhubungan zaman itu mungkin tak timbul masalah tu. Tapi sebab kita sekarang kita tahu kita boleh dapat maklumat kerana Arab Saudi dia umumkan pada awal bila wukuf di Arafah pada tahun itu
Jadi Dato' Yusuf Al-Faradani mengatakan kita ikut sebab ibadah haji, raya haji ini ada kaitan dengan ibadah haji. Itu setakat pemahaman saya tulisannya Allah Ta'ala. Saya ada dua. Hadis yang sahih. Nabi tak bagi ulang dua witir pada satu malam. Jadi kalau kita dah witir, kita teruskan dulu. Kita di surau tadi, di masjid tadi, jangan ikut witir dengan imam. Begitu. Ada orang berpendapat begitu kan? Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, dia suruh tamatkan solat dengan imam. Maknanya kalau imam buat witir, kita ikut. Tadi kita ikut tarawih dengan imam kan? Imam buat witir, kita ikut imam. Dia suruh tamatkan solat dengan imam. Maknanya kalau imam sambung witir, kita sambung witir. Okay? Kita sambung witir. Dan kita bangkit malam, kita bangun malam, kita nak tahajud, kita nak qiyam. Kita buat qiyam tanpa mengulangi witir. Sebab itu hadis yang sahih. Nabi tak boleh ulang witir dalam satu malam. Ada berpendapat bahawa kita bila kita dah tutup dengan witir, kita qiyam, kita tutup balik. Tak tepat bercanggah dengan hadis. Cuma yang tadi kita kena selesaikan solat dengan imam. Dalam hadis Nabi dia suruh selesaikan solat dengan imam. Imam buat witir, kita buat witir. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah 10 malam terakhir lepas tarawih, imam tak witir sebab dia akan bangun. Dia akan buat qiyam. Dia akan witir masa qiyam. Kecuali bila ramai orang, dia buat witir. Bila besar ramai orang, dia buat witir. Tapi sekarang ni, sebab memang Ramadan ramai orang. Dia buka solat ramai orang. Tapi dulu, kalau dia nak buat qiyam, dia tak buat witir. Okay. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, saya nasihatkan kepada ahli Nabi, kita witir dengan imam. Selesaikan solat dengan imam. Lepas tu kita balik, kita nak tambah, kita tambah. Dan kita jangan ulang witir. Dan insyaAllah bulan puasa ni kita ambillah peluang sebab orang selalu sebut dia nak cari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dia nak cari tu. Saya nak sebutlah sebelum kita tutup pendapat guru saya dulu. Dia kata orang sibuk sangat tahu bila Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memang menjadi rahsia, ditakdirkan oleh Allah menjadi rahsia. Kita tak tahu bila malam bila. Tapi dia kata kalau orang yang memilih-milih, dia mungkin miss malam tu. Tapi dia kata kalau kita tiap-tiap malam daripada malam mula Ramadan sehinggalah malam terakhir Ramadan kita beribadah, salah satu mesti malam qadar. Jadi kita tiap-tiap malam buat. Tak ada malam buat, tak miss. Tapi kalau dia pilih, dia kata mungkin ada kemungkinan miss. Sebab tu dia kata bila dikumpulkan oleh para ulama hadis, hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar 45 hadis. Rumusan para ulama ialah mulalah daripada malam mula sampai malam terakhir. Dan ibadah ni berbagai bentuk, bukan tarawih saja, macam-macam. Mulalah kita buat dan berbeza juga dengan pahaman orang Melayu. Dia ingat malam tu ada satu saat tertentu. Pokok, duduk, sujud, macam-macam lah. Sebenarnya tak? Salamun hiya hatta dia sebut siapa? Fajar. Sampai fajar. Bukan ada tempoh 2 saat, 3 saat tak? Sampai fajar. Okay? Kalau perempuan yang tak boleh solat pun, dia ada banyak benda lain yang dia boleh buat dalam bentuk ibadah dia. Jadi insyaAllah. Jadi kita iktizam untuk bulan Ramadan tahun ni, sambil-sambil belajar, sambil-sambil sibuk kita dengan kerja kita juga tak tinggal mengambil peluang untuk kita tambah amal insyaAllah di bulan Ramadan. Saya rasa situ dulu, kita akan sambung ayat terakhir. Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, di insyaAllah 2 minggu lagi. Sebab minggu depan kita ada BMQ atau buat majlis. Aku lukhawi hadha wa astaghfirullahaladzim.